Panguruan pak, ayo buruk. Rumah Dede Sutisna alias Entis, 43, di Dusun Karangsari RT 03 RW 01 Desa Cibiurum Sukamantri Ciamis diamuk si jago merah, Minggu 16 April sekitar pukul 19, waktu kejadian Dede bersama istrinya, Neni Triana dan tiga anaknya baru saja usai berbuka puasa. Kobaran api berhasil dipadamkan warga yang berdatangan ke lokasi kejadian. Kobaran api hanya meluluhlantakkan bagian dapur dan berhasil dipadamkan sebelum merembet ke ruangan lainnya, menurut relawan Tagana yang juga warga setempat, Lan Hariri, kobaran api yang melalap bagian dapur Entis tersebut dari api tungku di daur yang lupa dimatikan. Warga yang berdatangan ke lokasi menjelang waktu salat Isya tersebut langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong memadamkan api bersama aparat desa setempat, Babin Kamtibmas, Babinsa, juga relawan. Tagana. Entis sekeluarga, menurut Alan, Minggu 16 April malam terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya di RT yang sama.